Halo, selamat datang kembali di channel Geminitube. Bagaimana cara menghapus waktu, baik itu tanggal ataupun jam, pada slide presentasi? Jadi ada dua tanggal yang sering muncul di PowerPoint. Pertama, ada pada slide. Kedua, ada pada kertas hasil pencetakan slide. Kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghapus tanggal pada slide presentasi. Karena seringkali dengan adanya tanggal pada slide, justru menyulitkan, terkesan kita mengedit atau mengubah isi sesuai dengan tanggal yang muncul, padahal masih sama dengan versi terakhir file PowerPoint tersebut. Nah, kita langsung saja ke caranya. Pertama, ini saya sudah ada buka satu file PowerPoint. Sebelumnya ini kita lihat ya bahwa di slide presentasi ini muncul tanggal dan jam. Yang mana ini kalau kita slide show, ini saya slide show. Nah, di sini akan muncul tanggal dan jam yang update pada saat file ini saya buka atau pada saat file ini saya klik slide show. Ini saya kembalikan. Nah, untuk menghapus ini, tampilan ini kita ke menu ribbon ini, klik insert. Ini saya klik insert. Kemudian ini ada tulisan header dan footer. Ini klik header dan footer. Kemudian akan muncul dialog seperti ini. Kemudian ini pada slide. Ini ada tulisan slide. Ini tanda centang pada date and time. Hilangkan. Ini kita hapus centang pada date and time. Kemudian apply to all. Nah, kita udah melihat bahwa pada setiap slide sudah tidak muncul lagi tampilan tanggal ataupun jam. Ini kita coba slide show-kan. Ini saya klik slide show. Ini sudah tidak ada lagi muncul tampilan tanggal ya. Ini slide yang kedua juga tidak ada muncul lagi. Saya yakin cara ini cukup bermanfaat dibanding dengan kita yang harus menghapus tulisan tanggal secara manual ya, slide demi slide. Sekian tutorial kali ini. Saya yakin tutorial ini akan bermanfaat untuk kita yang akan melakukan presentasi. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan klik subscribe, like, dan komen, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Salam Geminitube.